Namanya Karan, sahabatku, sahabat karibku. Dia selalu menemaniku dalam suka maupun duka. Tapi sayang, gara-gara barang laknat itu, aku menghancurkan semuanya. Lah, itu Rizky, ngapain dia? Saskia Monda Agustin, Muhammad Adi Setiawan, Karan, Rizky Ramadhani. Sudah seminggu bolos, Bu. Karan, kamu baru pulang dari Banjarmasin? Iya, Bu. Saya baru pulang dari Banjarmasin, ikut Olimpiade Matematika selama satu minggu. Jadi kamu nggak tahu kalau teman Rizky sedang ada masalah? Masalah apa, Bu? Kamu tahu kalau ibunya meninggal? Saya ingat, iya Bu, saya mendengar. Tapi saya belum sempat ketemu karena baru datang dari Banjarmasin. Jadi begini, setelah ibunya meninggal, dia sering membolos dan bergabung dengan gengnya Radit. Apa? Iya, makanya ibu panggil kamu ke sini supaya kamu bisa membujuk dia untuk tidak membolos lagi. Iya Bu. Rizky, aku mau bicara sama kamu. Kamu gila, ini obat terlarang, ini bahaya. Tidak peduli, aku sahabatmu. Sahabat? Gimana saat aku terpuruk? Saat ibuku meninggal, kamu di mana? Maafkan aku. Maaf, maaf kamu bilang. Jangan kucampur urusanku. Rizky, sadar, itu obat terlarang. Sekali lagi, jangan kucampur urusanku. Apa yang aku harus lakukan supaya kamu mengerti? Baik, kalau kamu berani memilih ini semua, akan aku pertimbangkan. Karan. Ah, Karan. Ah, panas. Karan, tidak Karan. Karan, tidak.